Romo, saya dengar-dengar isunya ini di sini ada sumur yang kata orang sih memang sumur itu sangat berpengaruh efeknya ya atau mitosnya seperti apa Romo? Sumur tua ya. Itu. Sumur ini memang sudah ada kurang lebih 400 tahun. Itu apa namanya? Sebelum wihara tidak ada, sumur itu sudah ada. Ada sumur alam. Ya, jadi awalnya ya dipergunakan untuk konsumsi pengurus, minum, makan. Makanya lama-lama abrasi laut itu air asin. Entah siapa yang mempopulerkan sumur itu, sehingga sekarang banyak orang yang mengambil air itu. Katanya dia dapat berkah, jadi nggak tahu itu berkah apa. Gitu. Makanya pengurus hanya bisa memberikan nama Cing Ten. Cing itu sumur, Ten itu artinya datuk. Datuk penunggu sumur. Siapa? Nggak tahu. Ya nanti bisa dilihat sana. Jadi ini kembali lagi ke mitos ya Romo ya? Yeah. Nah, mitos, kepercayaan mitos. Masing-masing ya. Ternyata memang sumur itu sudah ada zaman dulu sebelum wihara ini ada. Ada. Sebelum wihara ini ada. Boleh bilang maksudnya mitos lah ya. Mitos, larinya mitos. Karena batasnya sampai sini, batasnya itu, jadi sini area pemakaman. Iya. Oh tadinya pemakaman pak? Iya. Terus sekarang? Iya, pemakaman Portugis, Belanda, orang Tionghoa, Muslim, campur belakang sana masih Muslim. Oh, gitu. Nah ini memang wihara memang batasnya di sini. Batas wihara itu cuma sampai sini. Iya. Dari dulu juga memang batas sampai sini, ya. Jadi sebagian keluar sebagian dalam. Oh, sumurnya ini termasuk. Dulu ngambil airnya di depan. Iya. Karena banyak hal-hal yang negatif, orang nyebrur. Oh. Nah, makanya sekarang ditutup. Iya. Supaya enggak ini yang tadi saya bilang, silakan. Apakah kita mempercaya atau tidak, silakan. Kembali lagi ke mitos yang tadi. Jadi premen itu aja, wis. Iya, betul.